Atau gue di sini kali ya? Hah? Gue di sini. Oke, halo. Jadi seperti bisa dilihat saya ada di Open Fest dan kali ini kita datang ke sini untuk melihat YouTuber-YouTuber Indonesia yang sudah terkenal seperti Salsa Bila, Reza Arab, Gena Lintar, Arhan Lintar, dan banyak-banyak lainnya. Sebentar ada mereka di interview salah satu dari mereka. Kalau berhasil ya. Ya jadi itu aja mungkin. Kita lanjutkan, silakan foto terus. Oke, halo, kembali dengan saya di channel Kyle Face. Dan seperti bisa dilihat saya di YouTube Fan Face bersama teman saya. Ini kameramennya, lihatin juga dong, kameramennya juga dong. Woi, oke. Jadi ini hari tanggal 6 Oktober ada YouTube Fan Fest dan artisnya tuh YouTuber-YouTuber yang sudah terkenal, Weird Genius, Salsa Bila dan lain-lain deh, masih banyak nih. Ya, mungkin itu aja. Ntar informasinya ntar video-video selanjutnya. Ya, masih mungkin punya acara dulu. Selanjutnya, ya tunggulah ya. Baca YouTube sekarang berjaya angka-angka agak-agak udah lo aja, lo. Datang ke sini. Jadi bagaimana kesannya kalian kira-kira?
Terima kasih ya. Oke, jadi kali ini kita dapat lagi yang duduk-duduk di sini enggak tahu ngapain. Jadi gimana kalian di sini ngapain ceritanya? Gabut. Jadi mereka cuma gabut di sini. Teman. Ya kalian tunggunya siapa nih? Youtuber siapa? Jenis apa Arab? Oke, Atta. Kawan tadi. Yang kira di mata banget ya mas. Saya siap semuanya. Oh iya, sama lah kayaknya. Gimana? Datangnya dari tadi apa telat gimana? Dari tadi. Sore. Jam 5 mah. Oh, nanti dah. Oh iya. Kan udah ada yang ini, udah ada yang ambil kok di sini? Karena yang ini tuh lebih baik. Jadi kira-kira kalau tahun depan masih ada lagi YouTube Face 2019, kira-kira ada nggak? Saya tahun depan ya di sini. Oh ya siap. Amin. Oke. Terima kasih. Oke, halo, balik lagi sama Joe di channel Kyle Dumais dan gue kali ini bersama Salsabila TV. Oke. Sekarang kita ini di YouTube Fanfest 2018. Jadi gimana menurut Salsabila? Seru banget dan alhamdulillah banget kan tadi dapat performance yang awal-awal dan habis itu senang banget karena hype-nya juga bagus banget, vibes-nya juga bagus banget dan hari ini kan ngeluarin anak kembar nih, single baru. Dan dua-duanya langsung dikeluarin di Fan Pass dan alhamdulillah senang banget sih dan udah ngobrol sama kru juga bisa dibilang sukses. Saya pribadi sih seneng sama Move On tadi tuh. Ah, terima kasih. Semoga bisa didengerin ini dalam nanti ya. Iya, siap. Terus nah, kesan-kesannya tadi gimana? Seru banget sih ngerasa kayak kan ini baru landing dari US tadi siang jam 1. Langsung tuh. Langsung ke sini langsung rehearsal, meet and greet dulu, rehearsal baru langsung perform tadi kan. Seneng banget karena ngerasa semua kan capek banget kan masih jam lag kan, capek terus rasa ngantuk dan kurang latihan karena latihan dance cuma 2 kali. Dan itu semua rasanya terbayar sama hari ini ngeliat mereka semua kayak senang gitu dan ngeliat kru juga sampai kayak aku ke base langsung pada kayak peluk-pelukan semua gitu, jadi kayak ngerasa semuanya terbayar, seneng banget lah ya. Yaudah mungkin sampai situ aja kali ya. Terima kasih Salsabila udah mau masuk di sama-sama saya. Terima kasih udah mengundang saya untuk masuk di sini juga. Oke, jadi itu dari Salsabila mungkin walaupun pendek tapi berkesan. Ya. Jangan lupa di subscribe channel. Subscribe. Oke. Terima kasih. Dadah. Once again.
siap dan. Ini, makanya gini nih. Siap dan. Siap dan. Oke. Oke, halo, gua Joe. Hey. Gua Sandy. Siap terus dulu dong. Acaranya sudah selesai. Oke. Okay. Dan mantap sekali. Semua performance youtuber-youtuber mantap banget. Semua keren. Dari Salsa Sabila, Virginius, apa lagi? Apa tadi? Dencis, Ibu Halilintar. Oh banyak deh. Banyak deh pokoknya. Aduh kalian nyesel deh gak dateng hari. Gua beruntung dateng hari ini coy. Menurut lu tadi gimana? Ya mantap sih, bagus semua. Semua performance-nya apa ya istilahnya total gitu. Tidak setengah-setengah, mungkin karena emang mereka latihan kali ya. Menurut gua juga sih bagus banget sih tapi. Iya. Tapi mereka bisa ini penonton menarik. Berarti penonton. Ntar kalau misalnya tahun depan kita lah. Amin dong, doain ya. Amin. Itu aja deh teman-teman. Sampai situ saja lah kayaknya ya. Iya. Jadi itu selama saya dan Sandy dan teman kamera guys saya di YouTube Fanfest 2018. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Like jika suka, subscribe dan bagikan. Oke, dadah. Terus dulu dong.